Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Superstar Kreatif. Ya, terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah bantu subscribe video channel Superstar Kreatif. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, dipanjangkan umurnya, murah rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Di video kali ini saya akan berbagi tips, berbagi info atas saran dari dokter hewan. Berhubung saat ini musim penyakit virus PMK sudah mulai masuk ke daerah Situbondo, info yang saya dapat baru-baru ini dari dokter kehewanan, sapi yang belum terjangkit diharuskan atau diwajibkan dijemur mulai sekitar jam 9 sampai jam 2 atau jam 3 sore untuk antisipasi terserangnya virus PMK. Ini real info dari dokter hewan. Perlu digarisbawahi, yang sudah terjangkit atau sudah terpapar virus PMK tidak diwajibkan untuk dijemur. Inilah salah satu contoh, ini milik Bapak Amir yang sedang dijemur mulai jam 9, nanti jam 2 siang baru dimasukkan kandang kembali atas dasar. Ini atas saran dokter hewan. Di daerah sini sekarang sapi-sapinya sudah berada di luar. Ini masih aman-aman saja, menghindari terpaparnya virus PMK. Ya teman-teman yang belum bantu subscribe, kalian bisa subscribe agar channel ini lebih berkembang lagi. Salam kenal, salam persahabatan Superstar Kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa lah?